nyampe juga. Nih, kubukanya lupa, Rin. Oh, udah buka. Ada pakai engsel, Pak, pokoknya. Halo, Sobat Jeep. Jumpa lagi sama gua dan Rindra. Kali ini kita mau ngebahas Land Rover Series 3 tahun 81. Jangan dilihat dari penampilannya ya, tapi kita lihat dari sejarahnya, perjalanannya, dan jasa-jasanya. Jasanya. Tapi sebelum kita ngebahas ini, biasa. Kebuka, nggak ada jendela, gue mau cuci muka dulu. Bimo tuh harus bersih dan segar mukanya. Iya, bersih. Lanjut-lanjut, Tana. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, gue mau spill nih. Satu rangkaian produk perawatan kulit yang benar-benar bikin kulit gue lebih bersih, segar, dan lembab. Kulit terlindungi dari efek buruk paparan sinar matahari. Bara for Men. Pertama-tama, gue biasain diri untuk selalu cuci muka. Nah, ini teman-teman, Bara Face Wash. Bara Face Wash ini mengandung bambu charcoal, aloe vera, dan chamomile extract. Bahan-bahan ini efektif ngebersihin kulit muka dari debu dan kotoran yang nempel, serta ngurangi minyak berlebih. Antioksidannya mampu ngejaga kulit dari efek buruk akibat paparan sinar matahari, dan membuatnya tetap lembab, serta gak bikin kulit iritasi. Abis bersihin muka, gue selalu langsung membiasakan diri pakai pelembab. Gue pakai ini, Bara Face Cream. Pelembab ini punya tipe hyaluronic acid lebih banyak dibanding produk pelembab lainnya. Jadi, bisa dibilang, Bara Face Cream ini moisturizer power complex yang khasiatnya mampu ngejaga dan ngikat kadar air dalam kulit. Sehingga, kulit gak gampang kering dan jadi lembab optimal seharian. Didukung inovasi mutakhir probiotik serta sunscreen agent, vitamin E, dan aloe vera, Bara Face Cream bisa ngurangin kerut dan mencegah penuaan kulit. Punya efek perlindungan terhadap paparan sinar matahari, menangkal radikal bebas, dan lagi-lagi mencegah iritasi kulit. So, teman-teman Jeep TV, cukup dengan rangkaian produk Bara for Men, kulit muka gue terasa lebih bersih, lembab, dan terlindungi. Ngerawat muka dibikin simpel aja, bro. Yang penting efektif. Pakai skincare khusus cowok. Bara for Men. Apalagi buat kita-kita yang aktif kayak gini. Oke, Sobat Jeep, sekarang kita udah sama yang punyanya langsung nih. Om Mufti aka Om Bule. Iya, Om Bule. Kita kenalnya, teman-teman banyak kenalnya Om Bule ya? Iya, yeah. Kalau ditanya, Om Mufti, Mufti Bule? Iya, iya. Dan ininya sesuai sama mobilnya juga, karena mobilnya itu broken white. Sesuai kan, Om Bule putih, mobilnya juga putih. Tapi emang ada bule-bulenya, Om? Enggak, sebenarnya Indonesia. 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 Bule Indonesia. Karena watak. Iya. Parasnya. Parasnya bule. Seperti bule. Ya karena putih dulu putih bule. Banget makanya dipanggil bule sebenarnya dari dari kecil emang udah dipanggil bule di keluarga. Jadi okay. Putih banget sekarang-sekarangnya udah karena kejemur terus mungkin. Kan masih putihan lu kan pada gua. Tetap ketahuan dong warna putihnya biarpun udah coklat itu bekas putihnya masih putihnya kelihatan. Ada. Nah, kayak yang kita bilang nih di awal, mobil yang bakal kita review sekarang ini, Bim, yeah. History perjalanannya lebih banyak dibandingin apanya ya? Lebih panjang daripada wheelbase-nya kan? Iya, benar. Perbandingannya jauh banget. Sejarahnya panjang banget dan jasanya juga banyak, Bim. Betul. Ternyata. Jadi bukan cuma off-road ya. Jadi misi sosial, yeah. Ngebantu yeah. Teman-teman lain. Ini banyak berjasanya. Bener. Sobat Jeep. Jadi Om Bule emang dari dulu kalau tiap ada bencana sebisa mungkin datang ya Om ya. Mau yang iya. Di mana dulu? Di Palu, Palu. Cileksa. Kalau bisa ya banjir juga, banjir di Jakarta. Jakarta ya. Atau teman-teman yang ke Pater di trek. Iya, ya, seperti itu. Yang gua sempat inget apa terakhir nih Rin? Ini mobil dipakai survei untuk eventnya Sumatera Tribut. Sumatera Tribut. Apa Camel Trophy ya, bukan ya? Iya, ya, benar. Tribut to Camel. Tribut to Camel Trophy dan dipakai jalan, nggak digendong. Ternyata sampai ke Sabang ya, Om? Iya. Terakhir finish saya lanjut. Lanjut Sabang. Itu belum kelar. Jadi, belum kelar. Abis survei, Om Bule mobilnya masih balik ke Jakarta, masih jalan-jalan dipakai-pakai pra event ya, yeah. Main di Jonggol apa segala macam. Berangkat event, begitu juga berangkat lagi dari Bintaro ya, Om. Dari Bintaro. Dari rumah ya. Start dari Bintaro ke Jambi, ke Jambi. Itu on road. On road. Sampai finish di Aceh.
sampai finish di Medan. Finish beras di lagi. Medan, beras lagi. Kelar finish, saya lanjut ke titik nol, Sabang. Sabang. Habis itu teman-teman bertiga ya, Mel? Tiga mobil. Yang dua pulang duluan, yang satu di towing, yang satu jalan darat. Saya paling terakhir, orang terakhir keluar dari Banda Aceh, lewat Pantai Barat menuju Jakarta. dan sempat beberapa hari di Jambi, Om ya? Di Lampung ya? Di Palembang. Nah, ditelepon sama teman-teman Palembang, diminta tolong untuk jadi rescue car di di eventnya ke Jurnas ini. Om Bule emang nggak capek-capek apa kerja Om? Karena yang kita perhatiin ya, teman-teman coba jeep, kondisi mobilnya ya seperti ini adanya, tanpa kaca, tanpa AC. Terus Om Bule perjalanan segitu jauh, berminggu-minggu, berbulan-bulan di dalam mobil. Ya, mohon maaf dulu sebelumnya nih Om. Tadi gue juga agak underestimate kan. Kok kuat sih Om Bule, gitu kan. Dipakai jalan beratus kilometer, beribu-ribu kan. Iya. Tapi tadi pas gue sama Rindra pakai Om, asli, gue ngantuk. Nyaman. Main di track over, biasa aja gitu. Dan gue pikir tadi bakalan panas di dalam kabin atau gimana. Ya, kita nggak ngerasain panas mungkin karena anginnya terlalu banyak ya, kebuka. Dan gitu, kebuka gitu. Kayak naik motor. Makanya Om Bule mungkin enjoy-enjoy aja. Tapi emang Om, saya di luar ekspektasi sih waktu tadi nyoba itu. Bawa mobilnya nggak ada bunyi-bunyi. Terus ya normal aja, emang radius putarnya banyak. Tapi nggak ada speleng. Nggak ada speleng gitu-gitu. Gitu. Ya. Kok Om Bule bisa pede dengan mobil tahun 81? Ya klasik lah ya. Terus ya enjoy aja gitu Om. Apa tipsnya Om pakai mobil tua perjalanan jauh dan nyaman gitu? Tipsnya sebenarnya gini, kalau menurut gue pribadi nih ya, gue punya mobil ini dan yang akan mengantarkan gue ke tujuan ke satu titik A ke titik B. Dan itu gue harus yakin semuanya nih, dari mesin, kaki itu mesti benar-benar sehat ya. Jadi sebelum perjalanan itu ya gue nyehatin kaki-kaki, nyehatin mesin, seperti itu. Dan ya dirawat lah mobil sebenarnya. Mobil tua itu sebenarnya mesinnya Land Rover itu benar-benar kuat sebenarnya. Dan ini juga masih asli Om ya? Ini mesin masih asli semuanya dan ini standar nol, masih piston nol. Belum oversize, belum oversize sama sekali. Sama sekali. Suspensi, garden semuanya masih originalnya dari pabrik. Masih orisinil sampai titik nol Sabang. Dipakai off-road. Dipakai off-road. Ini jadi tahun 81 seri 3. Seri 3 dengan wheelbase 109. Ada modifikasi apa, Om? Kan tadi kan kita tahu mesin standar, di gardan standar, kaki semua standar. Apa yang Om boleh tambahin? Modifikasinya adalah cuma penambahan winch, roll cage, sama roll bar. Selebihnya suspensi, semuanya masih orisinil, bawaan pabrik. Dan kalau saya lihat ada berbau camel trophy ya Om ya? Apa kayak roof rack? Iya, looks-nya ini. Jadi saya modifikasinya tuh meniru Camel Trophy Zaire 83. Zaire tahun 83 berarti. Iya, 83. Ya. Makanya ada guard untuk lampunya sini dan roof racknya masih besi kotak semuanya. Iya, yang besi hollow kotak ya Om. Iya, Dan kemarin pakai ban MT Om. Pakai ban MT. Bukan pakai ban ekstrim. Semuanya ya? Pakai ban MT. Itu yang gua salut sama Jeep. Jadi sisi Camel Trophy-nya diangkat banget. Bahkan dengan bannya yang MT, nggak yang ekstrim ya. Jadi nggak cuma warnanya aja yang sand glow, warnanya si Camel Trophy, tapi ya sampai bannya aja harus tetap MT. Karena pertama tuh kalau kita pakai ban MT buat off-road nggak terlalu ngerusak lingkungan. Benar, ya. Jadi ada namanya treat lightly. Jadi kita main off-road tapi tidak merusak lingkungan. Lingkungan, iya. Itu yang kita harusnya harus kita
sounding ke teman-teman gitu. Jadi main off-road boleh, cuma tidak merusak lingkungan. Ngomong-ngomong Winch 874 yang nempel di mobil ini, ini satu-satunya barang paling mahal loh, Mas. Sebenarnya iya, karena harganya Winch sekarang ini udah hampir 30 juta. Saya beli mobil ini dulu cuma 20 juta. Jadi yang mahal itu Winch-nya sebenarnya. Bukan mobilnya. Ya, iya. Itu beli tahun berapa, Om? Ini. Mobilnya? Mobil ini saya beli tahun 2007. Oh, 2007. Jadi saya waktu saya masih kerja di Pulau Nias waktu gempa. Saya masih zamannya Milis nih. Oh. Yahoo Milis. Iya, iya. Saya lihat mobil ini, saya bilang bagus, wah. Jadi saya ambil cuti dari Nias, saya terbang ke Jakarta, Jakarta, Jogja untuk cari mobil ini. Oke. Akhirnya saya ketemu, belum ketemu orang ya, saya cuma melihat di dalam rumah nih. Hmm. Saya cuma di luar pagar, saya bilang, ini seperti ini jodoh saya, ini mobil saya nih. Hmm. Jadi kayak ada... Udah ada chemistry dari chemistry awal. Dari awal gitu, jadi ini mobil gue nih gitu kan. Dah, akhirnya deal ketemu. Ya itu, 20 juta. Hmm. Saya beli 20 juta, langsung saya bawa. Langsung saya bawa ke Jakarta, driving. Dan itu masih ya mesin masih belum, masih nggak se, masih berantakan lah. Hmm. Saya bawa, saya habis bensin itu 1,5 juta dari Jogja ke Jakarta. Ke Jakarta. Iya, saking borosnya karena setelannya nggak benar lah semuanya ya. Oke. Okay. Udah, sampai Jakarta baru saya beresin di ada namanya Mang Hardi yang biasa Mang Hardi ya. Jadi dia nyetelin semuanya. Jadi dari tahun 2007 sampai sekarang masih setia. Om Bule masih setia. Si Broken White masih setia. Namanya si Broken White. Broken White. Masih ada sisa Broken White-nya disetir sama shifter. Sama di kulit dalam bodinya masih putih. Nah, Om Bule, gue tuh penasaran banget yang Om Bule rasain nih kalau lagi perjalanan jauh gimana, karena kita kalau ngelihat begini nggak kesampe gitu kalau kita mau jalan berminggu. Gue aja pakai Jimmy suka ngeluh gitu, aduh ini nggak nyampe-nyampe, ini kok keras banget gitu loh. Ya jadi inilah, ya lu nyetir, lu harus menikmati. Tapi enak Om, sorry gue potong, kita sambil lihat. Ah boleh. Kiri atau kanan, Dra? Bebas. Om Bule kan nyetir dari situ. Iya. Nah, kita temenin dari gua di sini. Ya. Oh, joknya udah ganti sama Jeep. Ya. Ini jok ini gua ganti ya, jok dari copotan dari Honda. Enggak tahu Honda apa ya. Sport lah. Lihat bentuknya sih Honda Prelude, Om ya. Iya. Om, coba Om duduk, Om. Oke. Okay. Gua penasaran, gua pengen tahu. Posisi Om Bule tuh gimana nyamannya? Jadi gitu ini ada seperti ya apa ya, bucket ya jadinya. Ini kepegang semuanya nyaman, dan ini postur badan gue juga pas ya, pas nyaman di sini setir. Jadi ya gue perjalanannya gue menikmati perjalanannya itu gitu. Mobil ini juga kan nggak kencang-kencang juga, maksudnya nggak kayak mobil-mobil sekarang yang bisa 120, ya paling ini 90 paling ya, paling pol ini 100. Okay. Itu juga udah kasihan mesinnya gitu, karena mesin tua juga kan. Hmm. Berarti kita bisa tahu Om Bule orangnya penyabar. sabar. Emang harus sabar. Sama semua itu. Sama ini Om, gue tuh jadi ngebayang-bayang dikit nih dengan melihat Om Bule duduk di sini. Terus tadi gue udah sempat ngerasain bawa mobil ya kan, Bim. Emang sih sepintas kalau bawa mobil ini tadi terasa enjoy, tapi kan gue cuma durasi sebentar. Menit. Om Bule ini berminggu-minggu nih dan beribu-ribu kilo. Beribu-ribu gitu kilo. Nah ini lo tanpa jendela, hujan-hujanan ya Om berarti? Iya, hujan-hujanan ya. Makanya gue selalu ini nih bawa. Oh komplit. Dadah. Jadi kalau penyelamat. Nah ini dia nih. Jadi kalau hujan gue pasti pakai ini. Bahasa sebelah soalnya kalau hujan. Iya, bahasa sebelah. Mau nggak pakai jas hujan salah, tapi nggak pakai bahasa sebelah. Ya, gue ada Bluetooth,
radio ada, inverter ada. Ada kue, Rin. Ada kue. Ada. Jadi, ini ya, kue lebaran nih, Om. Iya, kue lebaran. Ngomong-ngomong lebaran, buat Sobat Jeep, mohon maaf lahir batin ya. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin, Sobat Jeep. Lanjut, Rin. Nah, ini kue lebaran. Sobat Jeep, ini kalau mungkin kalau orang yang tidak terbiasa ya, apalagi yang biasa daily di kota bawa mobil umum gitu ya. Ini di dalam mobil ini terasa rebel banget nih. Bener-bener ya udah naruh apa aja sembarang. Iya semuanya. Jadi gue semua sampah ya. Ini gue sebutnya sampah. Ya. Ini plastik semua. Jadi gak semua nggak ada yang saya buang ke di luar. Saya taruh di sini semuanya. Dikumpulin dulu. Dikumpulin dulu. Kalau ada tempat sampah baru. Ngomong-ngomong terbuka semua Om. Di bagian depan ini kan bolong aja gitu ya? Iya, kosong lah, nggak ada jendela. Nggak ada yang jahil loh. Selama perjalanan nggak ada. Alhamdulillah ya, kita harus santun sama semua orang di perjalanan ya. Okay. Kita berteman, nyari teman di perjalanan sebenarnya, gitu okay. Juga. Dan yang depannya kan bolong. Yang belakang dipasangin kerangkeng emang persiapan buat nah, safety. Nah, persiapan ini buat safety juga, buat naruh barang yang berharga. Oh, jadi ini kerangkeng ini saya bisa gembok. Gitu dari belakang gitu. Iya. Jadi kalau saat Om mulai keluar dari mobil ninggalin. Ninggalin terus semua barang-barang, tas semuanya belakang. Saya taruh di belakang. Belakang semua ya. Yuk kita lihat belakang yuk. Yo. Ya, jadi ini gua kerangkeng semuanya. Ini gua buka, ini misalnya gua taruh barang semuanya, oke. Okay. Nah, ini ada gembok nih. Ada gembok. Jadi ini gua gini. Gua kunci. Gua tinggal kasih gembok nih. Sini ya. Bisa diangkat. Udah. Enggak bisa kebuka. Tapi selama dari 2007 sampai sekarang enggak ada yang iseng, Om. Alhamdulillah enggak ada yang iseng. Mungkin ya kita ini aja. Jadi ya, Mas. Ini mungkin jalan aja gitu loh. Selain tadi Om Bule nambah teman di jalan apa segala macam. Ini mobil kan jasanya banyak banget ya. Sering nolong, sering apa tiap ada yang kesusahan nelpon Om Bule. Kalau Om Bule lagi enggak sibuk pasti dibantuin. Iya. Ya kan? Kalau ada bencana pasti turun. Jadi ini mobil pahalanya mungkin karena banyak. Pahalanya menjadi mobil nih. Iya. Ya, kayaknya kan? Sih seperti itu karena ya. Ya di jalanan ya pasti ada inilah ya, ada kejadian segala macam. Yang paling tidak kita coba membantu gitu. Ya itulah, ada orang mogok, orang ya kita tarik segala macam ke pinggirin segala macam itu kan, ya berkah aja mungkin ya. Jadi, gitu. Jadi berkahnya banyak nih. Mungkin. Kegunaan lain kita punya recovery kit, bukan cuma di track tapi bisa ngebantu. Benar. Okay. Makanya saya selalu bawa ini, ebar ini saya bawa terus. Gitu. Buat gandeng, ebar. Om boleh ngomong-ngomong jahil, ada yang jahil nawar nggak Om? Ya banyak benar, banyak kalau di ini Pak mobilnya mau dijual nggak? Enggak. Padahal kalau kita ngeliat semuanya banyak nih mobil, banyak blur loh. Banyak scarsnya, banyak storynya, banyak kenangan. Iya. Jadi setiap penyok punya kenang-kenangan sendiri Om. Benar. Ngomong-ngomong kenang-kenangan Rin, ini kayaknya peleknya juga kenang-kenangan dari Land Rover versi lain Om ya? Iya, ini velgnya kalau di teman-teman Land Rover King Kong nama ini velgnya forward control. Jadi ini rare item. Oh, okay. Dia okay. lebih keluar. Dia lebih keluar tanpa adaptor. Ya? Okay, jadi track rodanya juga lebih iya, keluar. Iya, lebih keluar. Dan rata body. Nah, itu. Lurus. Storin sampai segala ya, gue selalu complete. Bawa ground anchor ya, banyak bener kegunaannya gitu. Kalau nggak ada punya winching point, ya pasti ini kepake banget. Ya. Jadi gitu. Mobil itu nggak harus tampilannya bagus ya kan? Bagus kalau dikit-dikit mogok buat apa? Ya. Kayak gini nih, dipakai terus banyak berkahnya, akhirnya Om Bule mungkin orang-orang juga pada heran, Om Bule itu sepanjang jalan jarang pernah mogok ya. Betul, dan Rindra sudah sempat mention mogok. Dan Om, gue pengen tanya,
ini pernah mogok atau pernah nyusahin gak? Jujur om, jujur. Kalau gue nggak tahu ya, mungkin mobil benda yang bergerak itu ada energinya ya. Nah, iya. Sama kayak orang kali. Ah, sama kayak orang. Kalau lagi nggak mood emang ada aja. Tapi kalau lagi benar-benar yang mood semuanya lancar semuanya. Kemarin Sumatera Tribute itu hampir 7.000 kilo dari Jakarta Sabang balik lagi 7.000 kilo. Mesin gue tuh nggak ada masalah sama jadi sekali. Jadi istilah celangap ke mesin itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Oke. Zero. Buka mesin ada yang mati nggak ada sama gak sekali. Ada. Starter jreng jalan. Tapi ini bener mesin dia ori om. Mesinnya dia ori. Tapi ya itulah. Gue penasaran sebenarnya. Tapi gue suka tuh sama tagline yang di grill depan. Do not handle with care. Iya. Dikasarin aja. Jadi yeah, mobil tuh dipakai aja sama mobil dipakai, ya. Harus dipakai. Yeah. Jadi barang yang bergerak itu benar kayak orang. Kalau orang kebanyakan diam tidur jadi nggak sehat ya. Iya, benar. Mobil juga gitu. Iya. Makanya boleh. Nyindir gua kayaknya. Nyindir gua. Makin gemuk ya. Ya karena benda bergerak ya, mekanis semuanya. Harus dipakai terus. Iya. Karena kalau tidak dipakai pasti ada aja. Iya, benar. Itu. Dia emang diciptakan buat bergerak, berarti bukan gua, buat dipajak. Berarti gua enggak boleh tidur aja nih. Eh, harus bergerak. Loh, harus bergerak. Mulai mesin. Oh iya, lihat mesin. Gua penasaran sama mesin yang boleh dibilangnya standar tanpa masalah. Standar. Jangan-jangan udah swap gitu kan. Penasaran gua. Oh iya lu. Masih aslinya. Masih asli semua. Dan ini dibiarin ada ngiler-ngiler oli dari atas itu pertanda bahwa mobilnya ada oli. Ya kan, Om? Jadi kalau mesinnya kalau bersih boleh kering mesinnya justru om boleh khawatir. Ini ada olinya enggak ya gitu. Jadi ini oli yang tumpah ini karena gua masukin nambahin oli. Iya. Ya. Ini bercandaan dong. Ini olinya sih bukan dari ini ya, ini dari hawaan aja. Dari hawa sama waktu pas nambahin oli. Nah, gitu. Iya. Semuanya masih orisinil. Radiator orisinil. Saya cuma nambahin header aja. Oh. Pakai header. Okay. Alternator diganti enggak? Kan pakai Wins nih. Karena gua pakai Wins 8274 yang harganya lebih mahal dari mobil. Jadi gua ganti dinamonya 140 ampere. Oh, digedein. Ya? Digedein. Pakai 2 aki karena buat winch ya. Yeah. Jadi saya paralel. Okay. Gitu. Jadi modifikasi yang krusial adalah penambahan alternator sama winch ya. Iya. Sisanya ya pelengkap aja. Pernik-pernik pelengkapnya. Ya ada skop, ada blencong ini. Yeah. Ini banyak kegunaannya kalau di hutan ya. Di hutan. Nih Rin, ini juga nih, ini salah satu. Nggak tahu ya. Ini cuma nggak tahu mistis, nggak tahu mitos lah sebenarnya. Ini tapal kuda ini dapat di jalan. Saya lagi jalan tuh saya dapat. Nggak tahu itu jadi kayak charm, kayak apa ya? Oh iya. Apa ya? Gua juga pernah dengar tuh ada istilah kalau nemu tapal tapal kudanya nggak boleh beli atau iya ngambil tapi nemu di jalanan. Nemu di jalan. Itu kenapa? Bawa hoki. Iya, maksudnya selamat di perjalanan. Oh. Itu kalau zaman-zaman dulu itu zaman-zaman truk-truk, bus itu kalau dia nemu tapal kuda gitu. Gitu. Tapi lo jangan ngikutin delman makan enggak asik. Ini kalau ditaruh di Karibian? Tahu mulai pulang udah nggak ada tapal kudanya. Sama ini nih, Rin. Yeah. Nih, do not handle with care. Nah, itu tadi tuh, do not handle with care. Jadi dipakai. Pakai aja. Iya, mobil jangan di eman-eman dong. Jangan di eman-eman ya. Gitu. Yang jadi, penting kaki-kaki mesin-mesin kita rawat. Body menurut gua nomor keberapa lah? Nomor ke-43. Tapi kalau gua seneng om, kalau body rada penyek-penyek itu pertanda kalau mobil ini dipakai main.
Iya. Dipakai. Dan banyak banyak historinya. Banyak historinya. Ya udah banyak histori karena bantu ya emergency di Palu, kirim barang. Mobil ini saya taruh di Palu 1 tahun. 1 tahun. Salut gua. Gua salut asli. Jangan lihat tampangnya yang apa sih biasa aja enggak rapi, jangan lihat historinya mobil ini. Iya, benar. Dan speknya juga biasa aja, enggak ada yang istimewa kan? Ya. Jadi ternyata ya Om Burle membuktikan dengan kondisi mobil standar bisa perjalanan jauh ya. Bisa bantu orang. Iya, ya. Bisa bantu orang. Offroad juga begitu, kelar offroad bisa langsung trip lagi jalan ya. Betul. Gitu sobat Jeep. Om Bule, terima kasih banyak nih. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Sama-sama. Oke sobat Jeep, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Thank you.